Kita mari buat video klip ala Ken Master. Udah saya download aplikasinya Ken Master. Ken Master. Saya akan buat video klip. Tambah. Nah, itu asisten proyek. Di judul. Judul. Foto. 3 dimensi. Di main ya. Lalu pilih, kemudian pilih. Oh, sudah ada foto slide aja, slide. Tiga dimensi, pilih ya. Foto-fotonya udah saya bikin banyak fotonya, berarti dari video klip ini Pixel Lab. Nah, udah saya bikin, tinggal pilih dari mana mulainya. Dari sini dulu nih, juragan empang dulu. Udah masuk ini, masuk tuh. Terus lagi pilih yang tiga dimensi ini, ini lagi yang belum ini. Ini belum, ini belum, ini juga ini Tekno. Terus ini lagi belum, ini udah belum, kurang. Nah, berikut pakai karakter ini. Pitang. Di atas panggung. Atas panggung. Berikut. Medan terbuka. Berikut. Pilih lagunya. Pilih lagunya. Lagunya apa ya? Lagu. Nah, lihat ya, biar ada lagu. Lagu. Tuh ini, this is lagu. Ini lagu. Lagu. Itu lagu. Cerita monyet. Cerita monyet. Ini apa di sini? Kira-kira apa ya?
itu normal aja. Nah. Nah. Berikut. Nah, udah. Dela. Cek dulu. Jim. Ya, kita sisipin sisipan. Udah dulu. Sisipan. Jeda. Ini bagus. Terus kedua, tinggal klik aja, pindah sendiri, pindah. Pakai persentase. Begini. Terus yang kedua, klik lagi. Sentimental. Nah, ya. Terus yang bagus lah yang ini, yang pan ya. Terus lagi yang pan lagi bagus nih ya, ya pan lagi alhamdulillah klasik pre klasik. Nah ini bagus. Oh, lagi yang klasik lagi 3D ini bagus. Nah ini yang 3D lagi ini wah bagus gubrak 3D lagi ini nih jendela buka. Ya. Whirlpool. Nah, klik lagi. Sentimental. Nah, biar beragam gitu maksudnya. Klasik. Nah, klasik. Apa lagi masih banyak. Sentimental. Klik aja terus yang pan lagi nih terus lagi masih sentimental. Nah ini bagus nih. Terus yang berapa lagi ya yang pan. Pan. Ini nih. Nah, ini. Terakhir. Whirlpool. Nah, jadi
Ya, sekian. Semoga manfaat cara-caranya. Ini bisa di-download Canmaster-nya di Play Store. Tinggal di-save. Save. Simpan di galeri. Terus klik ini, terima kasih. Simpan dengan tanda air. Pakai HD aja. HD. Nah, rendering. Mengeksplor proyek. Tinggal tunggu sampai akhir. Sebentar lagi. Nah, sudah selesai. Simpan ke galeri. Pilih ya. Keluar. Kita cek di galeri. Cek galeri. Dari video, udah dari video. Nah ini video aja nih. Sekian dan terima kasih tutorial pembikinan video klip menggunakan Canmaster, cukup mudah. Top. Masih. Terima kasih.